Sungguhnya hari al-fasal, fasli itu makna apa? Makna pembahagian ataupun pemutus, dibahagikan antara mukmin dengan kafir dengan munafik, diputuskan percampuran antara mukmin munafik, dinamakan hari putus, iaitu yaumal fasli. Maksudnya itu panggilan-panggilan hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarah wa tamahu ala ilai min dinam aba'. Tuan-tuan dan perempuan, boleh ambil Al-Quran untuk jadi rujukan bacaan kita pada muka surat 498 dari surah Ad-Dukhan. 498. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muka surat 498. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا إلا الموتة الأولى
ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبعه ولاه إلى يوم الدين ما بعد إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين Sungguhnya hari al-fasal, fasli itu makna apa? Makna pembahagian ataupun pemutus. Dibahagikan antara mukmin dengan kafir dengan munafik. Diputuskan percampuran antara mukmin munafik. Dinamakan hari putus, iaitu yaumal fasli. Maksudnya itu panggilan-panggilan hari kiamat nanti. Miqatum ajma'in, hukum iaitu pada hari tersebut waktu dah ditetapkan dah akan berkumpul semua sekali. Itu yang ditetapkan untuk berkumpul ke semua sekali. Yauma la yughni maulan an maulan, hari itu tak ada seorang pun kerabat maupun sahabat karib yang rapat dapat memberi perlindungan kepada kerabat yang lain. Tak ada siapa boleh tolong siapa. Hari tersebut orang rapat macam mana pun tak boleh tolong orang yang dia cintai. Walahum yansarun. Dan mereka juga tak akan ditolong, dibantu. Dia nak tolong orang tak boleh. Dia nak minta tolong orang pun tak boleh. Apa maksud tak boleh? Sedangkan kita ada maksud syafaat. Kita mengharap syafaat Nabi SAW. Syafaat ulama. Syafaat mak bapak. Syafaat anak saleh. Syafaat orang miskin. Syafaat banyak lagi. Syafaat ni maksud tolong orang, pertolongan orang. Orang boleh tolong kita, mungkin kalau kita layak memberi syafaat, kita boleh tolong orang. Ni Allah kata tak boleh tolong. Ini kalau dia dah ditentukan sebagai orang kafir. Orang Islam maupun orang Islam takkan boleh tolong orang kafir walaupun kaum kerabat dia. Abang dia, ayah dia, mak dia. Tak boleh. Tapi sesama Islam, kita ada syafaat. Kemungkinan syafaat daripada yang saya sebut tadi. Daripada orang soleh. Daripada guru kita ulama. Daripada orang mati syahid. Mungkin dapat syafaat. Dia tolong kita. Maksudnya kalau orang tu ikut amalan. Ikut pahala dia dengan dosa. Dosa bertimbun. Menang dosa, kalah pahala. Memang layak ada ke nerakanya. Tapi mungkin ada peluang diberi syafaat. Mungkin datang orang miskin yang dia dulu tolong. Oh ya Allah, aku nak syafaat dia ya Allah. Aku nak bagi syafaat ke dia. Kan? Maka Allah izinkan sebab dia dulu tolong aku. Aku miskin hidup dunia lalu. Dia yang bagi makan, bagi itu, bagi ini, bagi ini. Sehingga aku boleh buat amal soleh. Buat pahala banyak. Dia tak lepas, aku lepas. Aku nak tolong dia ya Allah. Allah izinkan. Silakan tolong dia, bantu dia. Syafaat daripada orang-orang soleh, kawan-kawan yang soleh. Mungkin kita ni masya Allah di akhirat nanti disebut dalam surah apa tu? Dalam surah Waqi'ah, tak salah saya. Ada cerita orang mukmin akan duduk bertemu sembang-sembang. Oh, engkau masuk syurga, engkau masuk syurga. Jangan-jangan. Pakat tanya, mana kawan kita yang dulu ni rajin datang join sama kita dengan di Masjid Al-Falah, contohnya. Masjid Al-Falah tu. Rajin. Mana dia? Jom kita cari dia. Cari dalam list ahli syurga, tak ada. Rupanya dalam neraka. Minta kepada Allah, ya Allah, dia dulu baik dengan kami. Bantu kami. Bersama susah payah dengan kami. Kami nak selamatkan dia, ya Allah. Kalau dia memang orang beriman, layak dapat, maka Allah izinkan. Selamat dia masuk syurga. Ini syafaat orang lain. Lebih utama syafaat Nabi lah. Yang Nabi sebut, syafaati
li ashabil kabairi yaumal qiyamah. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, syafaat aku, maksud aku akan tolong, pertolongan aku, aku akan berikan kepada orang walaupun dia terlibat dengan dosa besar. Dia buat dosa besar banyak. Pernah mungkin, na'udzubillah lah, mungkin pernah buat tu, buat ni, zina ke, minum arak. Selagi dia tak terlibat dengan syirik, maka Nabi akan tolong, selamatkan dia, ya Allah, kerana dia pun ada salawat pada aku. Dia pernah banyakkan salawat pada aku. Maka aku tolong. Seperti kisah yang selalu saya cerita, tentang seorang lelaki yang banyak salawat. Bila dia meninggal dunia, anak dia nampak wajah dia hitam legam. Berubahlah daripada waktu hidup tak macam tu. Waktu mati, lepas mati, hitam muka dia. Ayah anak dia pun gerun. Takutlah apa jadi ni. Pergi minta tolong orang, tolong orang. Orang berkata pergi dulu, tunggu. Nanti kami datang. Sementara dia dah balik, tunggu tepi jenazah. Dalam keadaan letih, dia terlena. Terlena. Datang seorang dalam mimpi. Datang lelaki yang soleh, lelaki yang bersih, putih, bercahaya. Datang jumpa jenazah ayah dia. Buka kain muka, sapu muka yang hitam tadi terus jadi putih, berseri, bercahaya. Nak balik, dia pun tanya, si orang yang mimpi ni tanya, wahai fulan, fulan siapa? Aku adalah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, macam mana kau boleh kenal ayah aku datang bagi tolong dia, syafaat ni? Sehingga dia hitam tadi jadi putih, berseri dah. Dia kata, kerana ayah kau banyak salawat dekat aku, maka aku akan pasti datang bantu syafaat dia, beri syafaat pada dia. Ini sesama orang Islam yang ada kelayakan akan dapat lorongan-lorongan syafaat tadi. Tapi kita dalam hidup dunia tak boleh mengharap hanya semata-mata pertolongan orang. Kita kena usaha kita juga. Kita kena usaha semahyangnya, puasa buat sebenar-benarnya, baru mengharap syafaat. Kan? Jangan apa pun tak buat tapi mengharap syafaat. Jadi ini disebut sebagai angan-angan kosong. Kerja tak buat tapi asyik minta tolong dengan orang. Syafaat. Biar kita buat dulu sekadar yang kita mampu. Lebihnya kotlah terdesak, tersesak, memang syafaat akan datang. Antaranya Nabi janji, siapa yang dengar azan Allah Akbar, dia pun jawab Allah Akbar, Allah Akbar. Jawab macam kalimah azan. Tok bila sebut Allah Akbar, dia pun jawab Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dia pun jawab asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai, cuma beza pada hai alatain, iaitu dua hayya. Hayya ala salah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala falah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Akbar, la ilaha illallah. Dia jawab semua lafaz. Lepas jawab, salawat pada aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baru baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Doa minta wasilah untuk Nabi. Dalam doa tu minta Nabi dapat pangkat yang paling tinggi. Maka Nabi kata, wajib aku akan beri syafaat kat dia. Mesti aku bagi syafaat. Jangan abai tuan-tuan tentang jawab azan dan baca doa. Sebelum jawab doa mesti, sebelum baca doa mesti ada salawat Nabi dulu. Jadi lain syafaat Nabi. Nabi janji, siapa yang mati di Madinah, aku bagi syafaat. Siapa yang ziarah aku di Madinah, aku akan bagi syafaat. Tapi ikhlasnya kena jagalah. Kan? Kita pergi Madinah tuan-tuan, sekarang banyak ialah kadang-kadang orang pergi hanya semata-mata nak menunjuk dia pergi umrah, menunjuk dia dah sampai Madinah dan sebagainya. Kalau niat dia tu terpesong, maka rosak ibadah dia. Maka jaga keikhlasan kita dalam menunaikan amal ibadah. Jadi Allah kata, takkan boleh tolong. Siapa pun tak boleh tolong orang tu. Maksudnya orang Islam mana pun, walaupun dia sebagai anak, nak tolong ayah dia yang tak Islam. Takkan mungkin. Tak boleh. Nak bagi syafaat, tak boleh. Nabi Ibrahim Allah larang. Daripada, makana lil nabiyyi wal muhajir, makana nabiyyi wal mu'minina, an yastaghfiru lil musyrikin. Tak boleh. Seorang Nabi dan orang beriman nak istighfar, tolong istighfar, minta ampun untuk orang musyrik, walaupun dia kaum kerabat yang terdekat. Tak boleh. Adapun kita sama Islam, mungkin ada peluang syafaat. Sebab tu peluang kita mencari lorong-lorong syafaat di dunia ni. Illa man rahimallah. Kalau dah
dia terlibat dengan kafir, na'udzubillah, tak ada siapa boleh tolong. Kecuali yang Allah kesian kepada dia. Innahu al-azizur rahim. Sebenarnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Orang yang diberi rahmat ni siapa? Kemungkinan kalau Allah nak selamatkan dia daripada neraka, rahmatnya sampai ke dunia lagi. Maksudnya dia hujung-hujung hayat, dia sempat Islam. Dia sempat bertaubat. Dia sempat berubah. Yang jahat, sempat bertaubat. Yang tak Islam, sempat syahadah Islam. Tanda Allah sayang, Allah nak selamat dia di akhirat. Adapun kalau orang kafir, mati dalam keadaan kafir, itu memang takkan Allah tolong. Takkan Allah sayang. Ini janji Allah. Allah takkan beri kasih sayang, rahmatnya pada orang yang mati kafir. Mati dia kafir. Kalau mati ada Islam, memang ada kelayakan lagi Allah nak ampun dosa dia. Inna syajaratal zakum. Sungguhnya pokok zakum. Ta'amul asim. Itulah hanya makanan orang-orang yang berdosa. Siapa maksud orang berdosa di sini? Adalah orang kafir. Dan Tafsir Ibn Kathir menyebut, maksud asim orang berdosa di sini bukanlah orang Islam buat dosa. Bukan orang Islam yang buat dosa. Tapi orang kafir. Orang Islam buat dosa, memang masuk neraka, tapi tak mungkin tak sampai ke tahap makan syajaratul zakum. Sebagian ulama mengata, mungkin juga. Mungkin orang Islam yang dosa pun makan juga pokok zakum. Apa pokok zakum, tuan-tuan? Zakum ni pokok yang berduri tajam. Tajam dan beracun. Sampai unta ni kalau pokok berduri biasa-biasa, dia boleh gigitnya. Mulut dia ni hebat. Dia boleh gigitnya pokok daun-daun yang berduri. Kasar macam mana. Tapi kena zakum, dia hidu je, dia lari. Dia tak boleh, dia takkan gigit. Dah ada pokok zakum. Jadi itu makanan, sehingga dikatakan pokok zakum ni bila dah dalam neraka, tak ada makanan lain, lapar, ambil je lah pokok zakum pun, ahli orang-orang yang kena azab ni. Ambil baru letak, kena lidah, racun tu dah masuk merosakkan seluruh tubuh badan dalamannya. Hancur bila. Belum dia gigit. Tapi dah lapar, gigit juga. Tersiksa dah makan zakum. Sebahagian Abu Darda mengatakan, ada seorang lelaki baca, inna syajaratal zakum tu'amul athim. Dia mengatakan itulah pokok yang dahsyat. Sebenarnya pokok zakum itu makanan orang yang berdosa. Dan di mana dalam neraka tidak ada lagi. Tidak ada lagi makanan selain daripada buah zakum. Tak ada. Imam Mujahid mengatakan, walau waqa'at minha qatrah fil ardi, kalaulah racun zakum yang di dalam neraka tu setitik dia jatuh ke muka bumi, la afsadat ala ahli al-ardi, sudah pasti penduduk bumi semuanya hancur. Kehidupan mereka hancur habis semua. Tu baru setitik daripada racun zakum. Masya-Allah tuan-tuan. Nauzubillah, bila kita baca ayat ni macam ni, neraka, sembang tentang ayat neraka, nauzubillah min zalik. Tolong sebut nauzubillahi min zalik. Kami minta lindung engkau ya Allah daripada benda ni. Ha? Tanda kita sedang berdialog, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau orang tu bila dia baca Quran, dia jawab tentang neraka, dia minta jauh, tentang syurga dia minta bagi masuk dapat syurga, maka dia sebenarnya sedang bersembang dengan Allah, berdialog dengan Allah Ta'ala. Kal muhli yaghli fil butun, dahlah itu makanan tadi ni zakum, dan dia punya racun, dia jadi cair mendidih. Kal muhli yaghli fil butun, sehingga dia kena di mulut, racun dia baru setitik kena lidah, hancur dalam ni, mendidih, menggelegak. Yaghli fil butun, menggelegak dalam perut, hancur. Kagolil hamim, seperti mana menggelegaknya air yang panas, air yang direndang ataupun di apa ni, direbus mendidih tu, bergulung-gulung, hancur lah. Khuduhu, ambil engkau, rasalah engkau, dikenakan adab. Fa'tiluhu ila sawa'il jahim, diperintahkan, ambillah engkau wahai orang-orang yang berdosa itu, dan seretlah mereka ke tengah-tengah, campak dalam neraka jahim. Campak, masuk dalam neraka, dalam, dah dalam neraka dah, dalam lembah yang paling dahsyat. Dalam neraka ni ada level-level dia. Ada neraka yang takat api, ada neraka lagi dahsyat sampai kena balun dengan rantai, dipukul dengan tombak, dengan berduri. Ada lagi neraka dalam yang mendidih, menggelegak, benda-benda air yang berbisa,
dan juga racun-racun yang seumpama ni. Lagi dahsyat level-levelnya. Jadi ditarik, campak dia kat tengah tu. Sawa'il jahim, thumma subbu fawqa ra'sih, kemudian camp apa ni, tuang, cedok tuang. Subbu sub ni tuang ke atas kepala mereka daripada azab al-hamim, iaitu yang mendidih tadi ni. Curahkan, ha, bahasanya. Curahkan air yang menggelegak itu di atas kepala mereka. Dari mana air itu? Adakah boleh minum air itu? Kerana dahaganya ahli syurga, ahli neraka, dahaganya makan buah zakum. Air dia, air lelehan. Air lelehan daripada nanah, darah, kencing dan juga berak keluar kotoran daripada badan ahli neraka. Terkumpul di situ. Menggelegak jadi air. Dia orang dahaga nak minum. Tak ada benda nak minum, cedok yang tu je lah. Makan, mendidih ni. Tapi baru sampai hampir lidah, dah hancur perut dia orang. Allahu akbar. A'udzubillahi min dzalik. Dzuq, sambil dikatakan innaka antal azizul karim, innaka antal azizul karim. Ah, ambil engkau, rasalah engkau. Sungguhnya engkau ni yang kononnya sangat mulia dan sangat pemurah. Ini cercaan kepada Abu Jahal. Diceritakan bahawa Abu Jahal datang jumpa Nabi, berdebat dengan Nabi sebelum Nabi hijrah masih di Mekah. Dia kata innallaha amarani an aqulu lak. Dia pula kata, eh, Allah suruh aku baca ayat ni ke engkau. Dia, Abu Jahal, kata pada Nabi. Tak, maaf saya. Jadi Nabi pergi jumpa Abu Jahal, bukan Jahal, Abu Jahal tak. Nabi pergi jumpa Abu Jahal dan Nabi kata, Allah suruh aku baca ke engkau ayat ni. Aula laka fa aula. Orang yang paling utama patut diutamakan. Kemudian orang yang paling utama akan diutamakan. Fanaza'a yadahu min yadihi. Dia waktu tu dia dia pun tarik tangan dia beredar daripada Nabi SAW. Maqala ma tastati'u li anta wala sahibak. Dia kata, engkau wahai Muhammad, engkau takkan boleh ganggu aku, takkan boleh sakiti aku, tak boleh bunuh aku. Aku yang akan bunuh engkau. Aku ni, sambil debit-debit dia kata, akulah Al-Aziz Al-Karim. Abu Jahal kata, aku Al-Aziz Al-Karim. Maksudnya aku orang yang mulia. Aku orang yang pemurah, yang kaya kaya raya, harta banyak. Engkau tak boleh kacau, tak tergugat pun. Kau nak dakwah Islam, tak tergugat, tak kacau pun. Kan, takkan boleh kacau aku. Aku akan bunuh engkau satu hari nanti, Abu Jahal kata. Faqatalahu Allahu yauma Badrin. Akhirnya apa jadi? Nabi selamat, tak kena bunuh dengan dia pun. Akhirnya dia yang terbunuh di perang Badar, Abu Jahal ni. Siapa yang bunuh dia? Yang bunuh dia kena budak-budak tuan. Remaja 18 tahun. Yang bunuh ni. Nak tunjuk hinanya tu. Engkau ni kononnya pemimpin hebat. Budak-budak je bunuh engkau. Budak dia orang yang namanya Mu'ad bin Amru. Dengan sahabat dia. Mu'awid bin Afra. Dia duduk sebelah Sena Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman tengok, alamak, ada budak. Risau dia, risau. Risau macam mana aku nak kontrol dua budak ni. Nak jaga budak ni. Kan? Sebaya aja budak ni, budak-budak ni. Tiba-tiba budak yang sebelah kanan quit, pakcik. Pakcik kenal dia Abu Jahal. Weh, kenal. Kalau nampak dia Abu Jahal kat mana, bagi tahu kami, tunjuk yang mana satu Abu Jahal. Kenapa? Nanti saya berazam nak bunuh Abu Jahal kerana dia, kami dengar dia jahat sangat pada Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad, mengganggu dan sebagainya. Semangat dia nak bunuh. Weh, terkejut Abdul Rahman bin Auf. Ingat budak-budak ni penakut. Rupanya pendekar namanya. Main sebelah ni, belah kiri pula. Budak tu pun cakap, kenai tak Abu Jahal pakcik? Kenai. Nanti bagi tahu, saya nak bunuh dia kerana dia jahat pada Rasulullah sekian-sekian. Sayyidina Abdul Rahman kata, aku mulanya rasa risau macam mana nak kontrol, nak kawal dia orang daripada perang ni. Tapi setelah mereka punya tinggi semangat, sehingga aku nampak macam mereka lah bodyguard aku. Aku rasa lebih tenang. Oh, nampak semangat tinggi. Macam mereka ni jaga aku, bodyguard aku. Bila nampak, Abdul Rahman nampak, tu yang pakai tu, yang sekian kuda, itulah Abu Jahal. Dia pakai topi kan. Topi macam topeng tu. Topi ada, dah topi keras besi. Lepas tu ada macam rantai tutup muka. Tak apa kenal lah orang. Tapi orang Abdul Rahman bin Auf ni kenal sungguh masa di Mekah. Dia kenal juga, itulah kelibat Abu Jahal. Dua-dua orang budak tadi meluru macam helang yang terbang tenang. Tiba-tiba nampak masa zup, meluru terus. Terkam. Dua-dua ni terkam ke arah Abu Jahal. Abu Jahal naik kuda. Mereka kejar dengan lari jalan kaki ni, lari kaki ayam. Oh.
Sampai tu dia cantai kaki Abu Jahal. Wam, tak sampai nak potong tengkok, tinggi naik kuda kan. Dia orang jalan kaki bawah. Dia potong betih je. Belah kanan, kawan ni berhantam belah kiri. Terkulai kaki dua-dua. Abu Jahal menjerit, meraung, jatuh dia daripada kuda. Dua-dua ni lari. Lari bukan apa, bukan takut Abu Jahal, tapi lari nak bagi tahu pada Nabi. Ya Rasulullah, aku dah bunuh Abu Jahal, aku dah bunuh Abu Jahal, aku dah bunuh Abu Jahal. Kan? Maka Rasulullah SAW kata, mana pedang kau? Ah ya, nampak pedang, kesan darah, kesan darah. Nabi mengisytiharkan kamu dua-dua lah orang pertama yang membunuh Abu Jahal. Nabi tak kata A ataupun B. Nak menangkan dua-dua sekali. Happy budak-budak tu. Tapi Abu Jahal tak mati lagi satu. Jadi mereka lah punca Abu Jahal senang dibunuh. Dia dah jatuh dah, tak boleh jalan dah. Datang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang dulu Abdullah bin Mas'ud ni kuli dia. Kuli Abu Jahal. Jaga kambing dan sebagai ambil upah jaga kambing. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni kenal sangat Abu Jahal, bos dia. Pernah jadi bos dia dulu. Jadi dia pun ambil, waktu tu Abdullah bin Mas'ud dia memang kerdil. Dia memang orang kerdil. Orang tua dah, dia memang berumur. Tapi dia taklah badan macam orang normal. Dia kerdil. Kecil betih dia. Dia ambil pisau dia yang pendek, tetak Abu Jahal, tak boleh. Tak boleh loot sebab pakai baju besi dan sebagainya. Maka Abu Jahal sakit. Dia kata, engkau Abu Jahal? Eh tak, tak, aku bukan Abu Jahal, Abu Jahal lain. Tak nak mengaku, takut malu. Abu Jahal apa ni, Abdullah bin Mas'ud kata, aku kenailah engkau, wahai Abu Jahal, jangan sombong. Lepas tu Abu Jahal dah tak tahan, dia kata, ambil pedangku lah. Kau tak boleh bunuh aku dengan pisau engkau, kau benar bunuh aku dengan pedangku sini. Abdullah bin Mas'ud angkat pedang yang berat-berat, potong tengkok dia. Tengkok Abu Jahal. Mati Abu Jahal di tangan Abdullah bin Mas'ud, kuli yang dipandang hina zaman sebelum Islam dulu. Akhirnya bila masuk Islam, mulia Abdullah bin Mas'ud kerana membunuh Fir'aun umat Nabi Muhammad. Sehingga bila bawa kepada Rasulullah, beritahu Abu Jahal dah mati, aku dah pancung. Rasulullah kata, engkau berjaya membunuh Fir'aun umat aku ni, umat Nabi Muhammad. Digelar Abu Jahal dengan Fir'aun. Jadi Abu Jahal ni kononnya dia debit dada, akulah Al-Aziz Al-Karim. Akulah yang mulia dan yang pemurah. Yang sangat pemurah. Maka Allah guna ayat tu. Ayat apa? 49. Zuq innaka antal azizul karim. Rasa engkau azab aku ni. Kononnya engkau ni al-aziz. Kononnya engkau ni al-karim. Sedangkan al-aziz dan al-karim nama Allah. Tapi dia mengaku. Abu Jahal mengaku-ngaku je. Aku ni orang yang mulia. Dan aku orang yang paling pemurah. Allah kata, rasa azab ni. Kononnya engkau sangat mulia, sangat pemurah. Inna hadha ma kuntum bi tamtarun. Inilah azab yang dulu kamu ragu-ragu tak nak percaya. Kamu syak, kononnya maksud syak ni tolak Islam. Tolak ajaran Nabi. Tak terima, tak percaya pada Nabi sebut, lepas mati dunia akan hidup balik di akhirat nanti. Tak percaya? Ini dia, kau dah nampak ni. Sekian cerita tentang ahli neraka. Maka Allah cerita pula ahli syurga macam mana? Ahli syurga, innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguhnya orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat yang aman paling tinggi sentosa, yang sangat aman sejahtera, iaitu di akhirat nanti. Orang bertakwa di akhirat, jangan risau, jangan bimbang. Allah sebut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tak ada langsung perasaan takut dan tak pernah duka cita dengan apa yang Allah berikan mereka tentang nikmat syurga. Iaitu orang yang beriman sebelum kematian mereka dan mati mereka dalam keadaan iman yang lengkap. Wa min kulli hammin wa hazanin wa azjaza'in. Allah amankan mereka daripada perasaan risau, bimbang, duka cita, sedih, penat hidup dunia dulu. Kena seksa dengan orang kafir di dunia dahulu. Tapi bila mati tak ada dah benda tu. Aman dah dalam syurga. Maksudnya orang beriman. Sakitnya susah hidup ni di dunia ni. Susah hidup. Macam-macam kepenatan. Akan tamat sebelum dia mati. Sebelum dicabut roh habis daripada badan dia. Masa cabut roh daripada badan, dia dah nampak ada syurga. Allah dah tayang skrin depan dia. Dia nampak syurga dia. Sebab tu waktu tu walaupun sakit, dia tak rasa sakit tu sebagai sakit sebab dia dah nampak hadiah. Nampak syurga. Allah tayangkan. Sebab itulah waktu orang dah nazak, Allah tak terima lagi kalau baru nak bertaubat. Aku nak bertaubat. Dah, Allah tak nak terima dah.
nak taubat, nak apa ni, minta ampun pada Allah, dah tak terima dah. Nah, sebab apa? Dia dah nampak neraka dia, baru nak taubat. Tak terpakai lah. Tak terpakai lagi dah. Tapi orang orang beriman dah nampak syurga sebelum mati. Sebab tu mungkin kita nampak orang beriman mati syahid, contohnya muka dia manis, senyum. Malaikat maut datang dengan wajah yang cantik. Malaikat maut datang dengan wangi-wangian yang sedap. Sehingga bila nampak malaikat maut, dia pun senyum. Seronok ketika tu dicabut roh dari badannya. Nampak seri wajah mereka. Sebenarnya orang bertakwa berada dalam, dan setelah itu tak ada lagi susah payah. Maksud itu dah jadi pengampunan dosa bagi mereka. InsyaAllah. Amin. Yu'manu fihi min kulli khawfin wa hammin wa hazanin. Aman daripada segala kesahan, kepenatan, duka cita dan sebagainya. Iaitu fi jannati wa uyun, dalam syurga dan mata-mata air yang mengalir dalam syurga. Maksud dengan kenikmatan yang banyak. Duduk dalam syurga tenang dengan apa ni, apa yang Allah sediakan cantik. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Mereka memakai pakaian. Pakaian daripada sundus, istabraq, dan sambil duduk mutaqabilin. Sundus apa dia, jenis, dua jenis sutra. Dua-dua ni sutra. Sundus dan istabraq. Sutra nipis, sutra tebal. Saya pun tak tahu jenis kain-kain tu kan. Tapi maksudnya kain yang bernilai, yang mahal, yang menjadi kebanggaan orang Arab. Waktu zaman Nabi dulu tak pernah ada orang pakai kain-kain macam tu. Hanya yang pakai adalah raja-raja Rom, raja Parsi, raja-raja aje yang pakai kain macam tu. Kan? Sebab tu Nabi sebut kain sutra ini adalah pakaian bagi orang yang di akhirat nanti dalam syurga tak ada peluang nak pakai pakaian sutra lagi dah. Maksudnya, kalau dia pernah pakai kain sutra di dunia, baju sutra. Tak kisahlah baju dalam tu ke, baju coat ke, jaket ke, oh kaya dia beli kain sutra. Akhirat nanti kalau dia masuk syurga pun, dia tak dapat pakaian sundus istabrak. Tak dapat dah. Sebab dia dah merasa dulu kat dunia. Tiga jenis tuan-tuan, kalau dia dah merasa kat dunia, dia tak bertaubat daripada perbuatan tu, di akhirat dia tak dapat lagi dah. Apa dia tiga benda? Yang pertama, sutra. Orang lelaki, sutra diharamkan bagi lelaki. Adapun bagi umpan halal, boleh. Sutra yang 100% dihalalkan. Kalau campur, material dia campur mungkin 2%, tengok kalau sutra tu sikit sangat, maka itu masih halal pakai. Contoh baju Nabi, ada satu baju Nabi, jubah Nabi, apa dia sebut, jubah Nabi tu, ada nama baju Nabi tu, yang baju tu ada kain, ada apa ni, tutup kepala tu, hoodie tu kan, macam tu. Cantiklah kain daripada kain biasa, tapi ada sulaman-sulaman bunga-bunga sutra. Orang hadiah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nama kain, lupa dah. Jadi orang hadiah pada Nabi adalah sulaman sutra. Sehingga Nabi wafat, Aisyah pegang, Aisyah hadiah kepada Asma. Asma minta, Asma kakak dia, kakak Aisyah. Asma simpan baju tu. Jadi bila hari tertentu rindu pada Nabi, dia waktu keluar dia cium. Ada orang sakit demam, dia ambil air kosong, dia celup baju Nabi tu. Mana? Minum. Buat ubat. Syifa. Siapa nak wangi, ambil minyak wangi, mungkin celup sikit yang kain tersebut. Jadi wangi daripada kain tersebut berpindah pada minyak, sehingga jadi minyak wangi. Asma radhiyallahu anha, sahabat Nabi. Dan dia anak Sayyidina Abu Bakar, kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Simpan baju jubah Nabi tu. Jubah tu Nabi dapat daripada orang hadiah. Daripada harta rampasan, hadiah-hadiah sampai pada Nabi. Nabi simpan. Nabi pakai sekali-sekala. Hari yang nak jumpa dengan delegasi dunia datang, Nabi pakai baju yang cantik tu. Kan? Walaupun ada sutra, tapi sutra tu sulaman yang sikit. Nilai kain lain lebih banyak, maka itu boleh pakai. Kalau sutranya lebih banyak, maka haram lelaki pakai. Saya kata tiga perkara tadi, yang di dunia dia dan rasa benda tu, di akhirat tak dapat lagi dah. Apa dia yang pertama? Kain sutra lelaki. Yang kedua orang lelaki, emas. Kalau dunia pernah pakai cincin emas, rantai emas ke apa benda emas, di akhirat tak dapat peluang nak pakai perhiasan emas. Walaupun dia masuk syurga. Kecuali dia bertaubat daripada pakaian yang diharamkan tadi. Dan yang ketiga adalah arak.
Kalau pernah minum arak, dalam syurga tak dapat nikmat minum arak lagi dah. Sebab di dunia lalu dia pernah merasai benda tersebut. Tak boleh. Yalbasun min sundus wa istabrak. Sundus adalah sejenis pakaian ma raqqa minad dibaj awil harir, iaitu kain sutera yang nipis, istabrak, kain sutera yang tebal. Wallahu a'lam macam mana tuan. Mutaqabilin. Mutaqabilin duduk bersemuka. Duduk bertemu. Kan? Mereka pakai dah pakaian cantik-cantik, jumpa member-member duduk melepak tuan-tuan dalam syurga. Duduk sembang kat kedai kononnya macam kedai kopi lah kot kan. Kita pun tak tahu lah nikmat syurga hebat lah. Tapi macam kita duduk kedai kopi sembang, oi lama kau tak jumpa, macam mana kau boleh masuk syurga? Sedangkan kau dulu dekat-dekat macam gym tendang kan? Punya jahat. Macam mana kau punya syurga? Oh dia cerita, aku boleh masuk syurga tu sebab last-last minute hujung hayat aku sekian-sekian aku berubah bertaubat jadi baik. Allah terima aku masuk syurga. Ha, jadi cerita pengalaman, macam mana kau boleh masuk syurga? Ha, kan? Mutaqabilin, duduk bersemuka, sembang-sembang, gembira jumpa kawan-kawan. Kan? Kadzalika wazawajnahum bihurin 'ain, demikianlah mereka dalam nikmat dalam syurga dan kami kahwinkan mereka dengan hurin 'ain, dengan bidadari-bidadari hurin 'ain. Masya-Allah. Kami kahwinkan mereka dengan bidadari hurin 'ain. Nikmat syurga. Satu ketika Nabi ditanya, Al-Huril Ain, bidadari ini lebih mulia daripada manusia di dunia yang paling cantik, wanita yang paling cantik. Okey, kalau lelaki dapat bidadari, orang puan dapat apa? Bidadara ke? Tak ada. Orang puan tak ada bidadaranya. Orang lelaki ada bidadari, orang puan tak ada bidadara dia. Jangan terjemah macam tu pula. Huril Ain hanya perempuan. Maksudnya orang lelaki dapat perempuan yang perempuan dunia yang soleh-solehah dapat apa dia ni? Dia akan bersama dengan suami dia juga. Suami mana yang terakhir di dunia, itu suami dia dalam syurga. Suami dalam syurga. Kalau dia mati tak ada suami, kan? Maksudnya dia tak kahwin, Allah akan kahwinkan dengan mana-mana lelaki di dalam syurga nanti. Kan? Dan mungkin di dunia kita, oh, tak mau Ustaz, cemburu lah. Kan? Baru lelaki kahwin dua dan bergaduh lah. Tamu-tamu. Kan? Tak, tuan-tuan. Di akhirat tak ada-ada Allah cabut naril. Sifat cemburu, sakit hati, dengki, rasa orang lain lebih nak sakit, nak ganggu dia, nak kacau, nak hasad. Tak ada, tak ada. Benda tu dah tercabut keluar lah. Itu syaitan belakang. Dalam syurga tak ada syaitan lah. Kan? Dia tak ada rasa cemburu, tak ada rasa sakit hati dan sebagainya. Semuanya hidup harmoni. Dan suami isteri di dunia itulah kehidupan mereka, suami isteri juga dia dalam akhirat dalam syurga. Kalau dua-dua layak syurga, mereka jadi suami isteri juga dalam syurga. Kan? Cuma Allah, mereka ialah dulu hidup kat dunia macam-macam lah. Muka macam tu, muka macam ni. Di dalam syurga tuan-tuan, Allah repair bagi cantik comel tu. Tak payah nak tengok orang lain lah. Jadi si lelaki ni tak teringin tengok isteri orang lain lah. Dia tengok isteri dia, tengok bidadari dia je. Nikmat dah. Masya Allah. Al-adamiyat afdal min al-huril 'ain bi 70,000, walaupun Ibn Barak mengatakan demikian. Okey, tentang huril 'ain, mana lebih baik antara isteri dunia dengan bidadari? Ulama bahas isteri kat dunia dalam syurga jadi isteri kita juga, dia lebih mulia ke bidadari lebih mulia? Jadi Imam Ibn Mubarak dia mengatakan sungguhnya manusia isteri kat dunia ni lebih afdal, lebih mulia kedudukannya, lebih tinggi kedudukannya berbanding bidadari-bidadari dalam syurga. Bidadari pada suami dia tu. Lebih berganda, seolah 70,000 lebih gandanya. Ganda lebih mulia. Jadi isteri itu akan jadi ketua pelayan kepada suaminya. Huril Ain. Apa dia mahar huril ain? Macam kita nak kahwin kena bayar apa, mas kahwin? Apa mas kahwin huril ain? Mas kahwin nak dapat bidadari, iaitu qabadatut tamar, sedekah kita. Sedekah yang ikhlas. Kalau contoh kurma, kalau ni Nabi sebut orang dulu sedekah kurma segenggam sana, memadai segenggam kurma dah jadi boleh jadi mahar ataupun mas kahwin untuk kahwin dengan bidadari. Kan? Ataupun sepotong roti masuk sedekah. Kita tolong orang bagi makan sana. Itulah. Kalau nak banyak dapat bidadari kat akhirat nanti tuan-tuan, carilah mas kahwin banyak-banyak.
sedekah makanan, sedekah benda yang orang perlukan sangat. Contoh macam masa banjir ni, kita tolong bagi makanan apa semua, Masya Allah. Kalau itu jadi ikhlas, maka itu sudah diterima oleh Allah. Termasuk ikhrajul qumamah, mengeluarkan kotoran daripada masjid. Sampah kotor daripada masjid, kita buang bagi masjid ni bersih. Ha, pencuci masjid, orang kerja masjid, Masya Allah. Dapat bidadari, mas kahwin bidadari ya tuan-tuan. Kan? Orang yang cuci-cuci masjid, Masya Allah. Jaga masjid rumah Allah bagi nampak kemas. Cantik. Disebut juga Nabi SAW daripada riwayat Sayyidina Anas, kansul masajid, bersih cuci masjid, bagi masjid nampak kemas cantik. Itu sudah cukup jadi apa ni, mahar untuk dikahwinkan dengan bidadari. Bidadari berebut dia, ambil dia kan, Masya Allah. Satu hadis Nabi daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan ada seorang tanya Nabi, "Ya Rasulullah, dalam syurga ni kita tidur tak? Boleh rehat tidur tak?" Eh, kita agak-agak boleh tidur dalam syurga. Kita rasa tidur tu nikmat lah. Boleh tidur lah. Eh. Tak. Nabi kata, "An-naumu akhul maut." Tidur tu adik-beradik mati. Tidur tu dah kira mati. Mati dah tak ada dalam syurga. Mati dah tak ada dalam syurga. Bererti tidur pun tak ada. Mati tak ada, tidur pun tak ada. Oh, letih lah kita tak tidur 24 jam. Tak, tuan-tuan. Syurga lain, tak macam dunia. Dunia kena rehat badan bagi dapat tenaga daripada letih-letih tu. Tapi dalam syurga tak perlu semua tu. Tak letih, tak ada lesu, tak ada penyakit apa tuan-tuan. Tak ada darah tinggi pasal tak tidur. Tak ada. Tetap sihat dan takkan mati. Wa ahlul jannah la yanamun, kata Nabi, ahli syurga takkan tidur. Malah kalau tidur, rugilah berapa jam kita tidur tu tak menikmati nikmat syurga. Ha, jadi ahli syurga sentiasa hidup dengan menikmati nikmat-nikmat yang sediakan. Makan, pergi sana buat apa yang dia suka. Yeah? Jadi tak ada tidur. Dan termasuk cahaya matahari. Cahaya panas takkan ada dalam syurga, kerana kepanasan itu adalah daripada api matahari panas. Maka tak ada dalam syurga. Dan digambarkan bahawa mati dah tidak ada, sehingga bila semua ahli syurga masuk syurga, ahli neraka dah selesai masuk neraka, maka Allah datangkan kibas. Seekor kambing, macam kambing lah, rupa dia macam kambing, biri-biri, tapi ekor dia berlemak besar. Ini kambing yang sangat disukai oleh orang Arab. Dia berlemak. Jadi kibas, Allah gambarkan kibas ni macam mati. Dan Allah suruh Nabi Yahya AS untuk menyembelih mati. Menyembelih kambing tu, berarti Nabi Yahya menyembelih, membunuh kambing kibas yang dinamakan sebagai mati. Berarti itu simbolik perasmian bahawa mati dah tak ada. Habis, mati dah kena sembelih. Wahai ahli syurga, kau nikmatlah syurga selama-lamanya, tak ada mati lagi dah. Wahai ahli neraka, kamu kena azablah selama-lama, kena azab teruk macam mana pun, tak ada mati lagi dah. Takkan mati. Walaupun hancur tubuh badan, tapi tak mati. Mati dah kena sembelih. Kan? Itu nikmat syurga. Jadi sebutkan huril ain, mereka dikahwinkan dengan huril ain, Masya Allah. Seorang lelaki nama Jalabib, sahabat Nabi. Dia ni rupa huduh, hitam muka huduh. Budak lelaki, orang lelaki, tapi muka tak handsome langsung. Hitam muka dia, huduh lah. Kulit hitam dan miskin pula. Harta pun tak ada. Tapi dia masuk Islam, dia khidmat dengan Nabi. Nabi kesian, sayang dengan dia. Nabi kata, "Ya Jalabib, kau tak nak kahwin kah? Duduk seorang-seorang ni, membujang ni. Pilah kahwin." Nabi kata, "Ya Rasulullah, aku muka huduh macam ni, siapa nak kenal dengan aku? Tak ada orang kenal dengan aku. Duit pun tak ada. Nak kahwin macam mana? Siapa mau?" Maka Nabi kata, "Engkau pergi rumah Pak Haji tu, sahabat Nabi. Pergi dia ada anak dara, bagi tahu kin salam aku. Sampaikan salam aku pada dia. Dan bagi tahu bahawa aku suruh engkau Jalabib kahwin dengan anak dara dia. Pinang anak dara dia." Kita ruang pada azan tu. InsyaAllah pada ini kita habiskan cerita. Kisah Jalabib tadi, akhirnya dia pergi jumpa dengan family itu yang Nabi bagi tahu. Maka bagi tahu kata dia nak datang Pinang, Nabi kin salam. Jadi ayah dia kata nanti tu. Ayah dia memang tak setuju lah, hati tak tenang. Dia takkan nak anak dia yang comel nak kahwin dengan Jalabib yang macam ni, walaupun Nabi perintah, macam dia tak setuju.
Tapi bila cerita pada isteri, anak dia dengar cerita pasal apa? Ni, Jalabib datang main Minang. Untuk siapa? Untuk dia sendiri. Siapa suruh? Rasulullah yang suruh dia main. Maka anak dara dia tak tengok pun Jalabib. Dia tak kenal pun Jalabib. Ayah dia yang jumpa Jalabib. Mak dia pun macam tak apa nak. Yalah, tapi serah pada si anak. Saya nak kata, kalaulah itu perintah Rasulullah, sudah pasti, pasti baik. Walaupun apa saja rupa dia macam mana, hak kedudukan dia harta tak banyak ke, tapi itu perintah Nabi, mesti bagus. Terima je lah. Akhirnya terima, dipendek cerita, kahwin. Kahwin dengan mas kahwin dia apa, dia tak ada duit nak bagi. Mas kahwin dia adalah ajar kul wallahu ahad. Ajar ayat kul wallahu ahad, itu mas kahwin. Dia kahwin. Akhirnya malam pertama kahwin, malam pertama kahwin, Nabi seru. Seru sahabat, seru panggil. Jihad fi sabilillah. Jalabib terus keluar. Walaupun kahwin dengan isteri malam pertama ni, terus keluar pergi jihad. Daftar diri pergi jihad. Akhirnya perang, dalam perang Uhud, dia meninggal syahid. Syahid, dicari-cari mana Jalabib. Nabi ambil, tengok dia dah terbaring macam tu. Nabi letak kepala dia atas riba Nabi. Letak atas riba Nabi. Nabi sayang pada Jalabib ni. Orang yang sangat setia dengan Nabi SAW. Maka Nabi menitis air mata, menangis tengok Jalabib. Lepas tu Nabi terpaling ke sana. Mulanya Nabi terpaling ke sana, satu tempat ke arah tempat. Orang pun tak perasan Nabi tengok apa. Dia paling ke sana. Lepas tu Nabi terus berpaling, tutup mata, paling alih muka dengan cepat. Jadi orang tak tahu apa cerita. Selesai ke bumi Jalabib, maka orang tanya, ya Rasulullah, kenapa satu ketiga tu kau tengok sana tu paling cepat? Maka Nabi kata, aku terdengar deruman turun. Jadi aku tengok rupanya yang turun bidadari. Bidadari daripada langit turun sehingga mereka ni berebut nak ambil roh Jalabib. Nak bawa roh Jalabib ni. Sehingga terselak kain dia orang. Nampak aurat. Jadi Nabi paling jauh-jauh. Tak nak tengok aurat bidadari tersebut. Ini cerita yang benar. Maka itulah kemuliaan seorang yang setia dengan Nabi SAW. Berkhidmat untuk agama Allah. Jihad di jalan Allah Ta'ala. Maka bidadari menjadi rebutan. Merebut dia. Dia menjadi rebutan bidadari. Sehingga setiap kali kalaulah cik isteri marah suami dia, bergaduh dengan suami, maki, mungkin kadang-kadang maki suami dia kan, maka bidadari akan kata, mah celakalah engkau wahai cik isteri, ini suami kami di akhirat nanti, jangan marah, ni suami kami ni. Bidadari akan berebut-rebut nak ambil lelaki tersebut yang sabar ketika dimaki mungkin ataupun dimarah oleh isteri mereka di dunia. Jadi itulah bidadari disebut wazawwajnahum bihurin ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, dan mereka akan menikmati makanan-makanan buah-buahan penuh dengan keamanan, bersantai, duduk senang lenang dalam syurga, makan buah-buahan macam-macam kan, dalam keadaan aman sentiasa. La yadquna fiha al-maut, mereka takkan rasa mati lagi dah. Illa al-mautatul ula, kecuali mati yang kat dunia dulu, sekali itu je mereka mati, lepas itu tak ada mati lagi dah. Waqahum adzab al-jahim, mereka terpelihara, terselamat daripada segala bentuk azab. Fadlan min rabbik, itulah kurniaan Allah, limpahan kurnia Allah Ta'ala kepada engkau wahai Muhammad. Zalika huwal fawzul azim, itulah kejayaan yang paling agung. Fa innama yasarna bilisanika la'allakum tadhakkarun, maka sungguhnya tujuan kami ini hanya nak menggembirakan, memudahkan Al-Quran itu, menggembirakan kamu dengan bahasa Al-Quran. Cerita ni supaya kamu gemar baca Quran. Baca cerita Hurul Ain, cerita syurga je. Supaya kamu lagi gemar nak baca. Nak ambil tahu tentang Quran. Jadi sebab tu kita ni antara bila dituntut baca Quran, tak cukup di situ, maka kita ambil peluang juga masa untuk merenung ayat-ayat maknanya. Supaya kita rasa lebih seronok nak ambil tahu lagi. Nak mendalami lagi ayat Al-Quran. Dan lebih banyak kita nak baca Al-Quran. La'allahum yatadhakkarun, mudah-mudahan kamu sentiasa mendapat keinsafan dan peringatan. Fartaqib innahum murtaqibun, kiranya mereka tidak berbuat demikian, maka tunggulah. Kalau tak nak ikut juga Quran, tak minat juga pada Quran, tak nak juga ambil masa untuk Quran, tunggulah kau jumpa mati nanti. Kan? Sungguhnya mereka akan menunggu kesudahan ending dia tu. Kalau orang seolah ini ugutan daripada Allah, orang yang berdamping dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya, pasti, pasti dia akan mati dengan husnul khatimah. Kalau dalam satu hari dia tu, Quran tak ada langsung. Nak jumpa Ramadan sekali je baca Quran. Itu pun tadarus masjid. Kan? Ataupun terawih imam. Kalau itu je lah. Maksudnya dia dengan Quran sikit sangat. Bimbang. Penghujungnya, na'udzubillah, tak tahu keadaan dia macam mana.
Ayat tu memang. Tapi sudah pasti orang yang mulutnya letih dengan Quran, mata dia jadi kelabu, letih mata sebab Quran, pasti Quran akan menyelamatkan dia. Syafaat waktu nak mati datang syafaat, dalam kubur datang syafaat Quran. Quran tolong jadi cahaya, jadi teman, jadi bodyguard, jadi pegang bela dia. Nak mati jadi bodyguard, eh malaikat maut pelan-pelan, tarik pelan-pelan, ni tuan aku. Quran akan jadi syafaat kita. Dalam kubur, di mahsyar, di mizan nak timbang, Quran gedebuk bagi jadi berat pahalanya. Jadi syafaat Quran ni sangat luas, sangat besar, sangat utama tuan-tuan. Maka sibuk tuan-tuan macam mana sekalipun, tolong bagi masa pada Quran. Sibuk sekalipun. Sibuk ustaz mana dan nak bergaul, nak baca satu juz, tak dan satu juzuk, setengah juzuk, tak dan setengah juzuk, satu muka. Tak dan semuka, setengah muka, tak dan semuka, satu ayat, satu baris pun dah cukup. Jangan tinggal satu hari tak baca langsung Quran. Okey, mungkin orang tanya, ustaz, saya nak baca Quran yang continue, satu hari tambah sampai khatam. Nak utamakan yang tu ke ataupun nak utamakan yang amalan harian? Apa dia amalan harian? Contoh tuan-tuan malam lepas insya baca apa? Tabarak. Lepas ni nak tidur mungkin baca sajadah. Pagi besok mungkin baca kahfi, apa ni? Kahfi pula. Yasin. Petang malam baca waqiah. Amalan ni 4-5 surah ni tiap hari nak buat. Kalau masa sempit, nak utama yang baca continue tadi ke? Ataupun nak baca yang surah penting harian kita? Kata Imam Haddad, lebih baik kita utamakan surah harian. Amalan penting tadi. Surah penting. Habis yang tu, bagus baca yang continue tadi ni. Jangan kita utama yang tu, bukan jangan maksudnya berdosa. Taklah, ni nak cari mana lebih baik. Yang ni lebih baik ke yang ni lebih baik? Yang lebih baik adalah amalan surah penting tadi. Lepas insya' dah biasa baca tabarak, tuan-tuan jangan tinggal. Sibuk macam mana pun, buka baca. Habis sangat, buka MP3. Buka apa yang boleh kita dengar, baca juga. Kan? Malah kalau yang jadi harian ni kita terlupa malam lepas insya', kita boleh qadha. Boleh qadha? Boleh qadha sehingga sebelum zuhur besok. Bangun pagi baru sedar lah, malam tadi tak baca pun tabarak. Biasa duk baca selalu. Sekarang baca. Selagi belum zuhur, pahalanya sama dengan waktu malam. Bagi orang yang istiqamah dengan waktu tersebut. Jadi surah-surah pilihan. Waqi'ah. Tak pernah tinggal. Jangan tinggal. Utamakan yang tu dulu. Barulah baca Quran yang continue sampai khatam 30 juzuk tadi ni. Itu pandangan Imam Haddad. Dia kata itu yang lebih afdal, lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Dan kita sentiasa berdamping dengan Al-Quran sebanyak yang mungkin. Dan Al-Quran lah yang akan beri syafaat dan bantuan pada kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختينا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطفنا عافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته